Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kudus juga atas nama pribadi mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, terutama suami Bapak Najib. Semoga dikasih sabaran, kekuatan, dan keikhlasan sedangkan untuk almarhumah yang sebenarnya adalah sudah mengabdi selama 7 tahun, ya tentunya sangat terima kasih atas pengabdiannya. Semoga almarhumah insya Allah dengan Madi Husnul Khotimah. Dan saya ingatkan kepada semua tenaga kesehatan yang ada di sini, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai habis tugas, jangan sampai terlalu capek, karena sudah banyak sekali tenaga kesehatan yang terpapar. Jangan capek. Saudara-saudara yang bekerja di dalam tenaga kesehatan ini nanti ada yang terpapar lagi. Kondisi Kudus lagi melonjak COVID ini, dan tenaga yang ada di Kabupaten Kudus pada khususnya tenaga kesehatan ini sangat minim, dan tentunya kita optimalkan sebagaimana kondisi saat ini. Saya yakin tenaga-tenaga saat ini memang tidak bisa tidur, sangat kecapean, tapi bagaimana kita bisa menjaga kondisi kita masing-masing. Jangan sampai kita sendiri ikut ambruk semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin hal ini yang menjadi potensi penularan, ini perlu dipahami semua, bahwa ketika kita buka masker, makan, minum sambil ngobrol, ini tolong dihindari semua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.